Hei, bro. Mana aja lo? Sinilah duduk. Ya, gampang. Lagi apa? Biasa, lagi ini nih, makanin teko. Ngapain sendirian aja bos sini? Biasa. Ini aneh lagi merindukan sesuatu dan seseorang yang melayang-layang di benak kawan. Kawan Ginton. Gimana lancar? Apanya nih yang lancar nih? Donor bisnis jengkol. Oh iya. Beli jengkol kemarin gua lancar tuh 3 pohon itu. Raja 3 pohon. Berapa itu? Itu 3 miliar, Bos. Raja 3 pohon. Bayangin aja orang-orang hektaran gua. Udah lama itu. Pohon. Hah? Udah lama. Udah lama gilanya itu yang ngeborong. Udah nyanyi. Ya udah nyanyi aja. Nyanyi apa yang enak, Bos? Kopi siapa nih? Kopi Sindang. Kopi terinspirasi itu lagi. Secangkir kopi. Kumulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Apa? Katanya lu mau kawin lagi? Kepengennya sih begitu, bro. Cuma di balik masalah itu ada masalah lagi. Masalahnya, atau kurang cita-citanya 4. Orang tua tuh. Kalau bisa jangan nama perawan. Berarti ente gimana? Dengar-dengar ente udah punya 3. Sono bang, emang siapa aja tadi bang? Tadi kalau nggak salah bang Hafid deh di pos, cuma nggak tahu ada satu orang lagi yang nyamperin tuh satu orang. Wah. Jalan. Padahal tadi udah janjian deh mau ini mau main bareng. Main apa bang kelereng? Saya mau ikut ke pos nggak? Oh nggak bang, dari ngakalin bina orang dulu bang. Masa? Dari ngompor-ngomporin biar cerai. Masa aku sendiri yang di sono? Ya nggak apa-apa. Berani kan sendirian? Berani lah. Iya. Melewatin kuburan dulu loh bang, sana bang. Gak masalah. Kuntilanaknya banyak sama pocong. Ah, jangan tinggal sama pocong. Apa tuh? Genderuwo? Genderuwo juga gak takut gue mah. Tapi dia mau bang. Sumpirin lah bang. Kira-kira nama Bini bang. Amin juga. Yaudah bang ya. Kira-kira duluannya. Oke sip, hati-hati. Salam buat anak-anak. Tahu itu kesannya ketemu Bang Edo enggak tadi? Kan tadi Bang Edo yang kasih tahu ada sih. Oh gitu. Dibilangnya lagi ngakalin bini orang supaya cerai. Iya makanya. Ngumpor-ngumpor ini tuh. Ter bininya udah cerai. Dianya kabur. Agak hideng kan itu orang. Dasar licik dia mah ya. Licik emang tuh. Otaknya otak ini. Ini enggak mau ngomong sih. Ini mana? Si Yudi. Ya, gini rokok. Rokoknya habis. Alang ini tinggal pada bungkusnya doang. Udah gak apa-apa jangan ramalah. Nyanyi atur bang? Nyanyi lah. Ntar dulu Bang Edo suruh kesini dulu. Kagak resep ah. Coba atur di telepon mah. Telepon? Ma. Ntar dulu ya.
Assalamualaikum kan. Ada. Oke. Iya, ini masih di sini nih, lagi nongkrong. Ntar aja ntar, lagi ngakalin ini bini orang. Biar buru-buru cerai. Iya, sama lakinya. Ntar udah cerai kita tinggalin lah. Nah, anaknya buat ente gak apa-apa. Ya. Oke, dagan. Udah yang tungguin aja bang. Ntar ini meluncur di situ, udah tenang aja. Iya, pokoknya mau beres. Ntar aneh emaknya, ntar anaknya.